Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan saya di Starlight Video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan membahas ikan super red yang dulu pernah kita unboxing ya, sekitar 10 bulan yang lalu. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya guys. Sertifikatnya masih ada. Arowana Sclerophex Formos Super Red F3 dengan nomornya guys, dari Pontianak guys. Ternyata itu bukan Super Red guys, kita ditipu. Itu adalah Golden Red GTR. Ikannya di samping kita ya. Nah ini ikan Golden Red GTR tuh seperti ini guys, kelihatan gak guys? Dan kita perlihatkan ya, ini kita displaynya ada ikan picok bas, ada ikan gapiat, ada ikan banjar ya, kalau masalah ini banjar, ini ada ikan tigerfish, itu ada ikan sapu-sapu, ada itu ada silver dollar ya guys. Ini ikan kita ya, ikan orang tua itu guys, rugi berapa juta itu, tapi nggak masalah guys, karena kita beli di marketplace ya, kalau nggak salah waktu itu 10 bulan yang lalu guys. Yang pertama tuh ikannya mati guys. Nah lalu dia ngirim lagi guys, kedua kalinya itu menggunakan jasa bis ya, supir ya, dititipin ke supir. Tapi itu sekitar, kalau Golden Red GTR ya sekitar di bawah 1 juta ya, dia masih untung guys. Semoga diberi ketabahan. Parah ini, orang tua saya ditipu. Ternyata itu bukan ikan arowana super red, ternyata itu adalah Golden Red GTR ya, yang kemarin itu udah pada ngasih tahu ya. Terima kasih yang telah memberitahu saya kalau itu adalah Golden Red GTR guys. Parah itu guys, penipunya guys. Itu juga udah banyak nipu. Yang ketipu mana suaranya? Tinggal komentar aja ya. Ternyata itu kita ditipu. Nah ini ikannya ya, di samping kita. Ini ikannya kena penyakit guys. Nah penyakit mata ya, biasalah ikan. Ikan ada putih-putihnya, kita nyalakan dulu lampunya. Guys, ikannya nggak kelihatan ya. Nah ini guys, ikannya udah gede sekarang, udah 10 bulan kemudian segini ukurannya. Tapi cakep lah ini guys, kita harus syukuri, kita jaga baik-baik ikan ini guys. Walaupun Golden Red GTR guys, mungkin itu sebagai itu guys, cobaan. Biasalah kalau ada yang ditipu-tipu itu udah biasa itu. Semoga yang menipu itu segera dibukakan hatinya guys. Tapi ini ikannya bagus guys. Tapi dia terkena penyakit guys ikannya. Padahal sudah kita beri sistem filtrasi. Waduh, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Ada batu-batuan ya. Ini bukan batu-batuan biasa ya. Ada videonya tentang filtrasi kita. Ini sudah dimodifikasi filtrasinya. Panjangan videonya ada di Starlight Video ya tetap. Nah ini kan tigerfish yang suka diem. Ini ada Golden Red GTR ya, sama seperti ikan tadi itu. Tapi ini kita beli murah guys, nggak kayak itu ditipu guys. Ngakunya super, katanya secara Golden Red GTR guys. Hati-hati yang pengen beli ikan arwana, harus didampingi orang yang ngerti tentang ikan arwana guys, jangan sampai ketipu. Apalagi pas masih kecil kita belinya guys. Kita belinya pas masih kecil itu Golden Rednya, videonya ntar saya cantumin insya Allah guys. Ini ada ikan arwana jardini ya, yang viral. Ikan arwana jardini yang viral guys, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu guys viral ikan ini. Ikan arwana jardini yang kita beli seharga 600.000 ya.
Ini kalau ini belinya offline, guys. Halawana Jardini. Seperti ini bentuknya, kalau orang Papua mungkin tahu ya, daerah-daerah Papua itu tuh banyak. Itu orang Australia juga ada, guys, ikan arwana Jardini. Ini kalau picok bass itu dari Amazon ya, guys. Nah, itu silver dollar mirip kayak itu ya. Ikan piranha itu saudaraan kayak kucing sama harimau. Ikan arwananya golden red-nya masih kecil, guys. Golden red GTR. Ikan gapia, ikan sapu-sapu. Kalau ini ikan Oscar, guys. Ikan dari Amerika, ikan Oscar. Albino, ikan Oscar. Lemon, ikan Oscar yang gelap hitam, black. Black ada emas-emasnya, yang tahu tinggal komentar aja, guys. Kalau ada salah-salah kata, tinggal dikoreksi saja, guys.